Saya katakan di majelis ini dengan terang, jilbab lebarmu, cadarmu, bukan standar keselamatanmu selamat dari maksiat saat sendirian. Terutama dengan media sosial, Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, dan semisalnya. Ya, mungkin ketika di majelis ilmu, wah sangat menjaga pandangan, menjaga tidak membuka hal-hal yang diharamkan oleh Allah, tidak mendengar hal-hal yang diharamkan. Tapi ketika sendirian di dalam kamar, tidak ada yang melihat, ya, malam-malam wajahnya bersinar dengan handphone maksudnya. Suaminya sudah tidur, dia ngulik macam-macam artis laki-laki. Padahal di luar jilbaban, cadaran, panitia kajian. Ya, hati-hati. Jilbabmu, cadarmu bukan ukuran keselamatanmu saat bermaksiat saat sendirian.